juga. Itu apa karena lo mau fokus sama Voke Victoria? Tanya sebelah kiri ini terus ya. Ya ajam. Bisa dibilang kan gue nggak bisa gimana ya, nggak bisa pacaran dengan jelas kalau masalah gue belum selesai. Jadi gue mesti kelarin ini dulu, biar gue sama Doi juga ada kejelasan ke depannya kan. Dia pun juga ragu nih, ah aku gak mau terusin jalan sama kamu ah. Ntar keseret-seret, masa belum selesai juga gitu. Gue pun juga paham sih dia menaruh dinding yang tebal banget. Jangan, jadi dia tuh maunya kalau andai kata dia pacaran sama Chris tuh jangan ada embel-embel kayak gini-gini gitu. Pokoknya harus dikenal, jadi harus tebel lah prestasinya, jangan hanya karena nempel sama Chris jadi kesannya gimana gitu, dia gak mau. Tapi pihak keluarganya ada komen nggak melihat apa lu punya kasus seperti ini gitu kan? Oh, berusaha untuk menjauhi atau ya, gimana keluarganya dia gitu. Kalau mamanya sih masih suka konten, masih suka telepon, tapi kalau untuk anaknya gue agak sulit sekarang karena gue pun juga menjaga nama baik dia supaya nggak kebawa-bawa. Tapi ada anggapan katanya lu pacaran sama Facebook itu karena Doi kaya gitu kan, ada apa pun buat klarifikasi aja. Bener nggak tuh? Taksir gara-gara dia kaya gitu. Enggak, dia nggak kaya, dia biasa banget. Sederhana, apa yang dia punya sesuai dengan kapasitas yang dia kerjakan. Yep, nah. Berarti sedikit lagi nih ya, melangkah lebih lanjut dengan Voke ketika. Iya. Berarti lu resmi pacaran sama Voke kan? Iya. Oke. Okay. Sekarang kan status lu dengan adanya ini lu masih laki orang, itu gimana ketika nanti dia akan menanggapi lu laki orang tapi Voke pacaran sama laki orang juga? Nah, dia makanya kan gua bilang, dia pun juga menaruh dinding tebal juga di hubungan gua ini. Ya, bisa dibilang kalau gua begitu juga sama dong yang sebelah situ ya. Jadi gue lebih baik jaga jarak dulu deh, makanya kalian udah gak pernah menemukan gue lagi kan, jangan sama dia. Ya karena gue pun juga menjaga gitu. Ya sama-sama enak aja lah, pokoknya enak, gue enak.